anak-anak. Pak Ustadz, saya mau bawa anak, tapi katanya anak-anak gak boleh ke masjid, Pak Ustadz. Anak-anak dibawa ke masjid. Yang gak boleh dibawa ke masjid itu anak yang belum mumayyiz. Anak itu levelnya yang pertama sobi. Sobi anak kecil belum mumayyiz. Di atas sobi, mumayyiz. Mumayyiz yang sudah bisa membedakan baik, buruk, makanan, kotoran. Kalau dia dilarang, dia bisa diam. Bagaimana cara membedakannya, Pak Ustadz? Kalau anak itu dikasih kode diam, dia diam. Itu udah bisa dibawa. Tapi kalau anak kecil kita gini kan, ya gini kan kita juga. Nah itu gak bisa. Nah, jadi kalau kita sholat, sebelum kita takbiratul ihram, kita pandang ke belakang, kita kasih tahu sama dia. Dia pun diam, itu bisa. Karena kalau anak yang belum bisa ini, begitu kita lepas, dia lari. Beda sama di Masjidil Haram. Masjidil Haram saya lihat beberapa orang di sana, anak diikat pakai tali. Anaknya mau lari, tarik. Anak kecil jangan diletakkan di sob dewasa. Karena kalau anak kecil di sob dewasa, ini memutus sob. Kata Ustadz penceramah. Yang satu mengatakan, saya lihat kemarin di Makkah, di Madinah, anak kecil tetap bisa. Maka ini anak saya, apa urusan kamu? Akhirnya kelahi. Sejak kelahi enggak ke masjid lagi. Ini mesti kita selesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak kecil ini pada hakikatnya boleh dibawa bersama sob orang dewasa. Lalu kenapa ulama mengatakan anak kecil bisa memutus sob? Dua sebab. Yang pertama, wuduknya kadang tidak sempurna. Makanya anak kita ajarkan wuduk. Saya tidak bertanya dengan bapak. Kita sedang bertanya dengan diri kita sendiri. Kapan kita terakhir mengajar wudu anak kita? Nah, airnya mesti basah semua. Tangannya sampai siku. Kepalanya diusap bukan disiram. Ujung jari masuk ke lubang telinga. Ibu jari pada daun telinga. Kakinya mesti masuk kelingking ke celah-celah kaki supaya airnya masuk ke dalam. Tumitnya digosok jangan sampai anak kita ngidupkan air keran, dia tendang-tendang aja itu air. Kapan terakhir kita mengajar? Atau tidak pernah sama sekali? Gak usah dijawab. Karena kawan nanti tahu, aku perasaan gak pernah, aku juga. Kalau wudunya udah sempurna, apakah dia udah boleh di samping kita? Belum. Kenapa? Ternyata di ujung senapan AK-16 masih belum dipotong. Anak Ustadz Somad, Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah dipotong umur 8 hari. 8 hari dia lahir, habis itu datang Ustadz yang selalu, Ustadz Somad kan selalu dibawa sunatron. Hitanlah anak Anda melalui sunatron. Pagi hitan, sore bisa akad nikah. Langsung pakai celana. Nah, jadi mereka, Ustaz kan selalu ngajak orang hitan sunatron. Iya, ini anak Ustaz kami hitan. Oh, saya nyari jadwal. Ah iya, ini hari ini nanti, hari ini. Ustaz ada di rumah? Enggak, saya lagi pergi. Loh, masa kami hitan anak Ustadz pas gak di rumah? Soalnya kalau saya ada, saya gak berani ngeliat anak saya di hitan. Jadi pas saya pergi, dia hitan. Nah, begitu pulang, udah selesai urusan. Apa maknanya? Anak bagus di hitan. Ternyata dokter pakar medis mengatakan, bagus di hitan kecil. Karena ternyata di balik kulit itu ada kotoran, ada najis. Itulah kenapa dia dilarang di sob orang dewasa. Kata Syekh Atiyah Sokar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, salah satu sebabnya karena dia membawa najis. Itu maka hati-hati kalau menggendong anak yang belum khitan atau anak sholat. Nabi sholat bawa cucunya. Kenapa kita enggak? Cucu Nabi enggak pakai pampers. Cucu kamu pakai pampers, dia kencing, di dalam pampersnya ada najis. Kamu bawa sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Najis. Kecuali dia tidak pakai pampers. Kalau dia kencing terasa basah. Itu pun kalau sholat sunat di rumah. Tapi kalau sholat di masjid, maka untuk keluar dari khilaf ini,
Kan kita enggak tahu anak siapa yang wudunya benar enggak. Kita juga enggak tahu. Enggak mungkin kita angkat satu security di pintu untuk meriksa. Oh, ini udah disunat di sini. Ini belum, ini buat enggak bisa. Nah, itulah kenapa anak-anak dibuat satu sop di belakang. Tapi anak-anak ini kalau dibuat satu sop di belakang ribut, Ustaz. Nanti mereka, jangankan anak-anak, yang udah besar, yang udah dewasa pun kalau udah ketemu balik jadi anak-anak. Mudah aja. Saya pernah sholat di Masjid Agung, ulang acara tausiah, saya lihat di belakang bulan suci Ramadan, anak-anak di belakang. Diam, gak ada yang ribut. Ini kenapa anak-anak ini gak ada yang lari, gak ada yang menjerit, tenang semua. Ternyata ada satu orang bawa rotan di belakang. Pas saya tanya, kamu mau pukul anaknya? Enggak Pak Ustaz, nakut-nakuti aja Pak Ustaz. Enggak bisa Pak Ustaz, bapaknya galak. Ini kita jaga kebersamaan ini. Karena kalau tidak kita jaga, anaknya ribut, anaknya lari. Bapaknya kebetulan kena kumat darah tinggi. Enggak sabar mau salam. Enggak ada pakai salam kiri, salam kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak setan. Nah, akhirnya tersinggung kelahi. Rusak, masjid kosong, orang gak datang lagi. Kebersamaan ini kita jaga pada perkara yang remeh temeh sepele. Tapi anak jangan sampai dilarang ke masjid. Saya dikirimi video, ada gambar orang habis selesai sholat, salam, dia tendang anak di belakang itu sampai mental ke belakang. Bapak ibu sudah dapat videonya? Nanti saya kirim. Kalau anak-anak kecil sudah tidak sholat lagi di masjid, apa yang terjadi dengan masjid kita 20-30 tahun akan datang? Apakah masjid Al-Muhajirin ini tahun 2053 masih ada orangnya? Saya yakin percaya masih ada. Tahun 2023 saya datang kemari, 2053 yang mengundang saya nanti. Nah, itulah anak-anak kecil yang ada di belakang, itu dekat bapak. Mereka yang akan nelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdul Somad yang dulu datang ke Masjid Al-Muhajirin tahun 2023 Agustus. Betul. Kami mau buat lagi sebagaimana ayah kami dulu membuat mensyukuri nikmat Agustus. Kami juga ingin Ustaz datang lagi. Ini betul kan Ustaz Somad? Betul. Masih hidup? Masih. Waktu itu saya tausiah masih. Waktu itu saya dengan anak-anak bapak. Bapak-bapak ini udah meninggal semua udah. Saya masih ada, waktu itu saya bilang untuk mereka yang sudah berjuang sehingga berdirinya masjid ini, untuk mereka semua, kami, Bapak jangan khawatir, kami bacakan Al-Fatihah nanti insya Allah. Kita jangan hanya berpikir masa lalu. Dulu gak ada masjid di sini, dulu ini hanya tanah kosong. Tapi kita juga berpikir tahun 2053. Siapa yang akan melaksanakan sholat berjamaah, tablik akbar, pengajian, syukuran 17 Agustus 2053. Yaitu anak-anak kita itu. Kalau tidak kita didik dia di masjid, dia jadi polisi, dia jadi tentara, dia jadi pengacara, dia jadi lawyer, dia jadi hakim. Tapi dia tetap hatinya tergantung di masjid. Ini berproses. Allah bisa karena biasa. Masjid kampung saya, imam depan itu pintu ke belakang, mesti seperti masjid ini, pintu ke belakang ada pintu dua, tapi bukanya tidak begini. Masjid di kampung saya pintunya kalau dibuka pintu kiri dengan pintu kanan, ada ruang kosong di tengah, ada tiang di tengah, daun pintu kanan, daun pintu kiri kalau ditutup ada kosong. Disitulah saya selalu kalau sholat Jumat melihat imam. Pulang saya ke kampung, duduk lagi saya di situ mengenang masa kecil. Ada beduk besar. Sore jam-jam 6 waktu Sumatera belum azan maghrib, maghribnya 6.30. Jam 6 saya sudah datang situ di beduk itu, booking tempat duluan. Kawan-kawan saya yang datang enggak dapat, saya sudah duluan di situ. Mengenang masa kecil. Kita sedang membuat sejarah masa kecil untuk anak-anak kita. Maka bawa dia ke maghrib. Saya ketemu promotor band 6 bulan keliling Indonesia dari Sumatera sampai Papua, enggak pernah sholat Pak Ustaz. Saya kalau sudah bawa band keliling ini enggak pernah sholat Pak Ustaz. Jadi ceritanya Bapak tobat gimana? Awalnya saya tobat itu pas sore-sore sudah masang pentas mau show konser band nanti malam Pak Ustaz. Tiba-tiba pas sore saya lihat merah di ufuk barat. Tak lama azan maghrib berkumandang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika itu saya terbayang ayah saya menarik tangan saya ke masjid Pak Ustadz. Terbayang wajahnya meleleh air mata saya Pak Ustadz. Itulah yang menyebabkan saya tobat Pak Ustadz. Jadi anak-anak kita ini ada juga mungkin yang sempat nyasar, tapi gak terlalu jauh. Dia masih sempat ingat masjid. Jangan sampai anak kita setelah dewasa yang dia ingat, papa dulu selalu bawa karaoke. Ayah saya membawa saya ke masjid. Dulu kalian waktu 17 Agustus gimana? Waktu 17 Agustus, ayah saya membawa saya beserta ibu saya ke masjid. Kami mensyukurinya dengan tabligh akbar pengajian. Waktu itu Bapak Wali Kota, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, alim ulama, tokoh masyarakat semuanya hadir. Apa yang kita lakukan sekarang, itu yang akan mereka lakukan di masa akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita selamat dari narkoba, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan solehah insyaallah. Hari ini anak-anak kehilangan tokoh. Tidak ada yang bisa dijadikan yang panutan. Kalau bapak ibu tidak percaya, nanti pulang ke rumah, lihat kamarnya, lihat layar monitornya, gambar siapa yang paling banyak di kamarnya. Apa yang terjadi? Begitu jamaah pulang ke rumah, dilihatnya kamar anaknya, ternyata bukan gambar ayah. Gambar siapa yang ada di situ? Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Catwoman. Ternyata ayah tidak lagi menjadi tokoh, ibu tidak lagi menjadi tokoh. Ibu adalah perempuan pertama yang disayang anak laki-laki. Ayah adalah laki-laki pertama anak perempuannya jatuh cinta. Dia mengutarakan tentang keluh kesah hidupnya. Hari ini anak-anak curhatnya kepada pacarnya. Bapaknya tidak pernah ketemu, ibunya tidak pernah berjumpa. Mereka menjadi generasi yang kebingungan. Maka kita kembali lagi ke masjid, kembali lagi seperti Nabi Muhammad mendidik anak-anak. Lahirlah Abu Hurairah, Abdurrahman bin Auf, Amr bin As. Ini semua adalah generasi yang dibangun di masjid. Pengajian subuhnya sudah, ada pengajian malam dari maghrib ke isya. Gak usah panjang-panjang, 45 menit ngaji sama Ustadz Somad, 60 menit ngaji di Masjid Al-Muhajirin, maghrib ke isya. Ini dibuat acara pengajian jam 9 malam. Ustadznya sudah datang, diumumkan kepada jamaah sekalian, harap datang ke masjid karena Ustadz sudah nunggu 30 menit. Saya kalau buat pengajian maghrib ke isya. Kenapa? Karena dengan maghrib ke isya jamaah otomatis sholat dua kali. Maghribnya berjamaah, isyanya berjamaah. Waktu enggak banyak terbuang. Ini maghrib isya orang enggak ke masjid. Dibuat acara di luar masjid. Akhirnya sholawatnya bagus, hadrohnya enggak salah. Pengajian dimulai jam 12 malam. Selesai jam 3 malam, pulang tidur, subuh kosong. Tetap pemain inti, imam sama muazin. Itu pun itu yang imam, itu yang muazin. Pemain naturalisasi terbang hilang melayang. Bukti berhasilnya Masjid Al-Muhajirin bukan sekedar bangunan yang megah mewah cantik, bukan sekedar ramai waktu subuh peresmian tanda tangan Bapak Wali Kota, tapi ramai sholat berjamaah. Mudah-mudahan besok subuh seperti ini juga ramainya insyaallah. Ya tentu gak bisa, ini kan gak semuanya satu. Ada yang jamaah masjid, musola, surau, langgar lain datang kemari. Jadi kalau besok kebetulan setengah dari ini, ya alhamdulillah. Kalau sampai gak ada sama sekali, satu sob gak penuh, kadang beberapa masjid nih lebih banyak tiangnya daripada orang. Insya Allah Masjid Al-Muhajirin penuh melimpah ruah sampai hari kiamat insya Allah. Sab'atun yudhilluhumullah, ada tujuh golongan manusia yang mendapatkan naungan singgasana aras Allah. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tidak ada tempat bernaung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya
Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh kerja di mall, badannya boleh di kantor, badannya boleh di pasar. Tapi kalau sudah azan berkumandang, hayyalas salat, segera dia datang ke masjid. Bahkan sebelum azan, dia sudah duduk di masjid. Intizarus salat. Banyak sekarang orang duduk di masjid khusyuk. Masya Allah. Seperti bertasbih dari belakang, seperti berzikir. Lihat depan main game online. Cepat datang ke masjid. Belum azan, sudah duduk di masjid. Kenapa? Ada wifi gratis. Dia sudah mau datang ke masjid, itu sudah alhamdulillah. Man sholla subha fi jama'atin, sholat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Termasuk majelis pengajian ini majelis zikir. Tsumma yusalli rak'ataini, sholat sunat dua rakaat. Nanti kita sama sholat sunat dua rakaat walaupun tidak berjamaah masing-masing. Bagi yang pakai usolli, usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, niat saja dalam hati, Allahu Akbar. Ayatnya Pak Ustaz? Ya, ayat yang lama juga, kulhu. Terserah, mau wadduha bagus, abdal. Mau alam nasrah, asal jangan yasin aja. Yasin pun gak apa-apa juga membaca ayat paling panjang. Iqra' ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Nah, ini sudah jam 6.15, sudah bisa boleh sholat sunat isyraq. Bagus sekali jam, wah langsung nampak. Subuh jam 6.17, suruk jam 6.17. Nah, jam 6.17 sudah suruk katanya, sudah terbit matahari. Lewatkan 12 menit, maka ketika matahari terbit, itu dipakai untuk menyembah setan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Itu disembah ketika matahari terbit. Itu mengapa kita tidak boleh sholat saat matahari terbit, supaya jangan tasyabuh, jangan sampai menyerupai perbuatan orang-orang kafir musyrik yang ada di Makkah waktu itu. Lewatkan, kira-kira matahari sudah lewat sepenggalah, menurut hitungan setinggi tombak qaida ram'id namanya, setinggi tombak itu lebih kurang 12 menit, barulah kemudian melaksanakan sholat. Berkah hidup kita. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Nabi, berikanlah berkah pada umatku. Siapa yang paling awal bangun paginya? Ini tadi ada yang bangunnya jam 4, ada yang bangunnya jam 3. Siapa yang paling awal? Itulah. Saya enggak tidur sama sekali, Pak Ustaz. Loh, kok enggak tidur? Saya memang jaga malam. Nah, bagus. Yang jaga malam jangan sampai tidur jam 4. Kalau tidur jam 4, pasti kebablasan. Maka tunggu dulu azan subuh. Habis azan subuh, sholat subuh. Banyak juga yang nunggu azan subuh, habis itu tidur juga enggak sholat subuh. Sholat subuh dulu berjamaah. Man sholat subuh afi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama sholat layla kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Doakan Ustaz Somad bisa istiqomah dan kita semua istiqomah insyaAllah.